Chat customer tahu tak kau lelaki? Kenapa nak bagi tahu customer yang aku ni lelaki? Baik aku cakap engkau. Kalau kau tahu tak macam kau kan? Biasanya orang macam kau ni, orang akan cakap, orang tahu tak? Customer tahu tak kalau kau ada customer? Customer tahu tak kau ni buruk? Customer ni tahu tak kau ni jantan sedih? Ha, macam mana? Apa perasaan kau? Patut ke kau beritahu kau ni jantan sedih? Jantan yang jenis macam tak ada maruah, tak ada duit, sangka buana. Patut ke? Ha. Aku rasa benda tu tak betul kot kau nak cerita, sebab kita sebagai orang kat dalam kedai, kita ni hanya melakukan servis, intro produk. Bukan nak kena beritahu, aku ni jantannya. Aku jantan. Tak ada. Nampak sangat kau punya pemikiran ni kolot. Masih katak di bawah tempurung. Faham? Patutnya kau kena introduce diri kau macam tu. Maaf puan, saya ni jantan sedih puan. Saya kerja ni pun sebab saya ni orang kata saya jantan sedih. Kenapa dik? Adik kenapa? Apa dia buat? Tak, saya memang jantan sedih. So saya kena bagi tahu awal. Kalau saya disilap, sebab saya sedih. macam tu. Sesuai dengan muka kau. Kau tak perlu bagi tahu orang. Kau buat kerja kau je. Perlu kau nak bagi tahu orang yang kau pondan ke, laki ke? Tak perlu. Kau patut buat, kau kena tunjukin diri kau tu bagus dalam kerja. Kau tak perlu cerita kau ni pondan ke, jantan ke apa ke. Tak perlu tahu. Customer tak perlu tahu benda-benda macam tu. Okay? Ya, sebut koyak. Sebenarnya dia yang koyak. Sebelum kerja, saya tanya dulu. Sebelum buat kerja, kena bagi tahu dulu saya ni jantan sedih. Kan? Kena bagi tahu dulu. Maknanya, bila you tengah Assalamualaikum. Ya, puan nak cari apa? Puan cari apa tu? Oh, ya. Apa sebelum puan cari tu, saya nak bagi tahu lah saya ni jantan sedih, puan. Tapi saya kena beritahu lah saya jantan sedih. Saya dulu puan, saya ni merompak. Baru keluar penjara. Puan okey ke saya ni dulu merompak dulu? Cerita. Kau cerita diri kau dulu perompak. Kau cerita dulu kau sekolah hari geni ke apa kan? Saya dulu perompak. Dulu saya ni merompak. Saya dulu tuan isap ganja ke apa ke? Kau cakap macam tu terus. Biar pakcik tu tengah nak ambil ceduk nasi cah ketak. Pasal apa budak ni tiba cerita pasal dia sekolah dia ada geni lah. Tiba-tiba dia ni lah apalah. Macam tu. Barulah. Baru ada akai. Bongok sial. Kau cakap, saya ni tuan ni kak, saya ni dulu isap ni. Saya banyak mengisap dulu. Sebab itulah saya ni kena cerita lah kak. Saya ni nak menyakit ikhlas. Saya kena cerita saya punya ni. Kau cerita semua. Kalau kau dulu pun, dulu sekolah pondok kena main bontot pun kau cerita. Dulu dulu kak saya ni kena main dengan tukang yang mengaji saya. Kau cerita semua. Saya ni dah tak teruna. Saya dah fuck orang ramai dah. Cerita. Cerita tau. Sial. Biar kakak tu lari terus. Ha? Pernah fak orang lari ke semua? Nak tahu? Nak tahu yang kau meniaga tu kau ada teruna ke tak? Tak ada teruna. Kan? Tak payah. Lari. Faham tak? Memang dia ambil sebab jujur. Kan? Perlu ke nak cerita ke orang? Sesuai hidup.